Oke, jadi ini penampakannya laci baby aku, baju babynya. Ini yang socks emang aku nggak tata, cuma aku taruh gini aja. Ini yang untuk topi. Ini celana pendek. Ini aku udah roll over, kalian bisa lihat. Ini aku roll kayak gini. Lalu aku taruh gini kebalik ini supaya nanti aku bisa gampang ambilnya. Ini celana panjang. Ini jumper segitiga, romper segitiga. Dan ini yang atasan lengan pendek dan lengan panjang. Oke. Nah, ini yang aku tadi udah fold pakai KonMari method di video sebelumnya. Sekarang aku mau taruh. Gimana sih kalau taruh? Tadi kan udah kita fold ya, seperti ini. Nah, ini dia kan udah segitiga dari foldnya. Oke. Kalian tinggal masukin aja. Dan ini bagusnya sisi yang kalian, yang untuk berdiri, ini kan sisi yang satu grab gini, ini yang dua. Ini kalian taruh bawah, ini yang kalian taruh atas ya. Nanti hasilnya bisa rapi kayak gini. Oke, ini kayak gini. Dan ini satunya tadi. Ya, ini lengan pendek tadi kayaknya. Ini kayak gini. Oke, kita bisa close up dikit. Nah, itu ya. Jadi bisa rapi kayak begitu. Dan bagi yang penasaran, ini di mana ya cari organizer yang kayak gini? Ini ada dividernya. Ini punya IKEA guys ya. Namanya kalau nggak salah IKEA Scope. Atau nanti deh aku kasih link Shopee-nya di bawah, di description below. Dan aku kasih beberapa opsi toko yang menurut aku termurah, best deal banget kalau kalian beli di sana. Ya, oke. Semoga kalian bisa tata. Dan oke. Aku ada lagi sih sebenarnya, tapi ini nggak terlalu rapi ya karena belum dirapiin. Dan ini juga beli di IKEA, ininya dividernya ini lebih besar-besar. Kalau kalian tadi lihat yang ini kan kecil, kayak lebih kecil-kecil gini. Ada 2, 4, 5, 6, 7 kompartemen. Kalau yang ini sebenarnya cuma 2 ini, tapi aku beli 2 set, jadi bisa kalian bagi 4. Ini untuk sapu tangan. Terus yang itu untuk alas ompol garis-garis. Itu celana panjang, yang celana panjang, celana pergi-pergi. Dan ini juga baju pergi. Jadi yang tadi ini yang baju rumah ya. Nah, yang ini baju pergi. Nanti aku bakal ini aku baru beli semua, bakal lakuin clothes haul. Ini dari Motherwise dan Ginger Snap. Oke, kalian tunggu aja videonya.